speed sama SP dev. Oke, nice, udah bagus, nggak usah dianona lagi. Set. Langsung aduh kepencet. Ya ampun. Oke, kepencet ya, kepencet. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang aja menampung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server 74 dan kita bakal naikin Giratina ke B8 ya cuy. Kita nekat naikin Giratina ke B8 karena terbully di arena. Oke. Ini Giratina aku nanggung banget soalnya ya, karena ini udah bintang 7, jadi emang mendingan sekalian langsung ke bintang 8 gitu cuy. Kita baca dulu ya, bintang 8 Giratina bedanya apa cuy. Oke, ketika Giratina ke bintang 8 dia akan mendapatkan efek yaitu Soul Eater ya. Jadi ketika ada temen kita yang mati ya di satu tim, itu Giratina akan menyerap arwahnya dan menjadikannya itu HP 10%. Nice banget. Menjadikannya 10% HP ya. Ini dia akan naikin HP aslinya ya. Dia bukan ngeheal ya, tapi max HP-nya itu bakalan ditambah 10%. Efeknya itu akan menjadi double ketika yang dia serap adalah Pokemon tipe Ghost atau tipe Dark ya. Oke, oke, oke. Tetapi tidak akan melebihi dari 60% basic HP-nya si Giratina. Dan Giratina akan memberikan shield ya kepada teman kita, teman di line up kita dengan HP terendah. Oke. Nah, sini karena nanggung banget, kita langsung ke delapanin ya. Kita langsung ke delapanin mana star. Oke, ini 4 berarti butuh berapa ya? Kalau 4 itu kan 80, berarti 76 cuy. 76. Oke, kita convert dulu. Nice, 80 ini kita combine. Sambil kita cek nanti Giratinanya ini dapat apa. Jolly, ini Giratinanya apa ya BTW? Giratinanya ini serius ya, serius itu kosongan. Oke, semoga aja kita dapat. Kalau Giratina ya, kalau kalian pakai Giratina, yang paling bagus itu dia nambahin defense ya, berarti nambahin defense SP dev terus minusnya minus apa ya, minusnya minus P attack ya, minus P attack berarti calm ya, mungkin yang paling bagus calm sih karena dia pakainya SP kan. Oh, P damage, sorry dia pakai P damage ya, dia pakainya P damage. Oh iya, P damage bener, pakainya pedemek, berarti yang paling bagus ntar kita lihat lagi, berarti SP attacknya minus. Hah? Wait. Oh ini careful ya, berarti untuk careful. Oh, Jolly bagus ya. Jolly mana Jolly? Jolly itu nambahin speed. Wih, aku tadi dapat Jolly ya. Wait. Kita coba lihat di sini ini. Oh, Jolly bener ya, kita dapat Jolly bagus. Udah error Jolly mode konten. Ngapain pakai timid? Oke, Jolly ya, Jolly bagus. Ternyata pakai speed aja ya berarti ya. Nggak usah pakai SP dev. Kita pakainya speed. Kita pakainya speed. Oke, berarti kita naikin satu lagi ya. Kita summon satu lagi Giratinanya ke 80. Nice, convert, langsung kita combine. Please dapatnya apa? Impish. Oke, Impish emang busuk ya. Kalau Impish itu emang busuk, bentar. Impish itu nambahnya SP attack-nya turun, PDF-nya naik ya. Bagus sih sebenarnya. Sama aja, tapi mendingan pakai si Jolly tadi ya. Jadi kita inherit dulu nature-nya ke Jolly, men. Oke, kita udah Jolly ya. Giratina udah Jolly.
Terus IV-nya ini udah perfect speed sama SP dev. Oke, nice, udah bagus, nggak usah dianuna lagi. Set. Langsung aduh kepencet. Ya ampun. Oke, kepencet ya. Kepencet giratinanya jadi bintang 8, cuy ya. Giratinanya dari bintang 8 dan giratinanya aku pakein Profesor Mas ya. Ini aslinya punyanya Dialga. Dialga. Oke, sekarang kita coba tes deh ya. Kita coba tes di arena apakah masih terbully? Tentu saja masih ya. Kayaknya ini tuh sebenarnya nggak akan merubah apapun, cuy. Karena lagi ada arena 10 kali, kita coba tes 10 kali ya. Kita coba tes ke Zen. Zen cilik dulu. Ini kita ganti ke Palkia. Palkianya kita taruh di sini. Oke, Palkianya di sini. Giratinanya taruh di depan. Gini deh. Qremnya taruh di belakang. Oke. Oke, benar. Oke, kita coba challenge. Nggak tahu nih ya. Semoga bintang 8 Giratina membawa perubahan di arena ya. Tapi kayaknya tetap ngampas sih. Nah. Oke, set. Mati, nice, set. Giratina langsung mati. Nah, dua. Oke, Ho-Oh nggak apa-apa ya. Ho-Oh memang sengaja nggak aku naikin ya. Karena Ho-Oh cuma diambil dari buff itunya doang ya. Buff apa gitu namanya aku lupa. Kalau nggak salah Rainbow Fire atau apa. Jadi dia akan naikin 6 status ya. Termasuk speednya. Speed, HP, SP Def, P Def, terus SP Attack sama P Attack. Oke, ini emang ngeselin nih. Gara-gara dia pakai 2 Dialga ya. Ini aku juga bingung. Kenapa dia bisa pakai 2 Dialga dalam satu line up cuy. Ini emang kayaknya si Zen ini nge-cheat deh. Sumpah, kenapa dia bisa pakai 2 Dialga dalam satu line up? Nice. Kayaknya kita menang ya melawan cheater, guys. Nice banget. Mati terakhir. Cet Dialga. Mati. Masih belum mati. Nice banget. Kita menang. Oke. Kita membasmi satu cheater ya ini, cuy. Membasmi satu cheater pocket incoming. Sekarang kita lanjut lagi ke depan ya. Kita melawan si Arceus sekarang ya. Apakah kita bisa menang dengan line up seperti ini ya? Oke, kita challenge. Saat ini kalau misal speedku masih kurang lagi, ini emang harus ganti Suicune men. Palkianya buang, kita ganti Suicune. Kalau masih kurang speed lagi, speedku masih kalah. Gila. Ngelawan si Arceus, speednya masih kalah cuy. Tetapi, Giratinanya satu hit KO. Giratina B8 ya. Giratina B8 satu hit KO. Oke, ini kalau misalkan Ho-Oh-nya, oke, nice banget. Ho-Oh-nya sempat ulti ya. Jadi Dialga-nya masih bisa cuy ya. Dialga-nya masih bisa revive. Tapi apalah daya ya, Dialga mau bisa revive juga bakalan meninggal. Masih melawan Mega Ray Fat Dialga lagi. Oke, Dialga-ku bangun-bangun mati ya. Dialga-nya bangun-bangun mati. Oke. Sekarang kita coba buang Giratina ngampas tadi ya. Kita buang Giratina ngampas tadi. Kita coba ganti pakai ini ya, Suijal, Suicune Dajjal. Si Suijal ini kita taruh di belakang. Oke, Suicune-nya kita taruh belakang. Oke, benar. Oke, kita challenge coba. Kenapa Palkia aku taruh depan itu biar ngelindungin Mega Ray ya. Pengennya sih gitu, tapi kayaknya skenarionya pasti berubah, men. Oke, nice. Suicune langsung mati ya. Suijal langsung mati. Tidak merubah apapun ya. Tidak merubah apapun. Mau dinaikin speednya juga, karena dia pakai core-nya si Hupa. Emang dajjal banget ya. Dajjal banget ini core si Hupa. Emang rasanya pengen banget build Hupa cuk. Oke, tetep ya. Tetep aja kalah. Ini emang solusi satu-satunya adalah kepojokan dan menangis ya teman-teman. Kalau kalian mengalami hal serupa ya, udah update ke bintang 8 tapi kalian tetap kalah juga,
solusinya adalah kepojokan dan nangis. Oke, aku cukupin video sampai sini, Cok. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam Mompas Gaming. Bye.